masak makanan dari Italia, yaitu pasta atau spaghetti. Biasanya kan spaghetti terdiri dengan beef, tuna, keju, dan lain-lainnya. Tapi kali ini saya akan memasaknya dengan cita rasa Nusantara yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Cara masaknya simpel dan bahan-bahannya mudah untuk Oke, kita langsung aja ya. Saya akan memasak spaghetti sarden kemangi. Bahan-bahannya terdiri dari 500 gram spaghetti, 500 gram sarden rasa sambal balado, 6 buah sosis, kemangi 200 gram, saus sambal 7 sendok makan, bawang bombay 1 buah, bawang putih 5 siung, jeruk lemon 1 buah, daun jeruk 3 lembar, tomat 4 buah, jahe 1 ruas jari, daun bawang 2 batang, cabai keriting merah 10 buah atau secukupnya, cabai rawit merah 10 buah atau secukupnya, merica setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, garam setengah sendok teh atau secukupnya, dan terakhir kaldu bubuk 1 sendok teh atau secukupnya. Pertama kita didihkan airnya terlebih dahulu. Sambil menunggu airnya mendidih, kita siapkan bumbu-bumbunya. Pertama kita iris bawang bombay. Kita iris jahe. Jahenya diiris seukuran korek api ya. Kita sisihkan. Lalu kita iris daun jeruk. Kita potong sosisnya. Sosisnya kita potong menjadi 3 bagian. Lalu kita belah menjadi 4 bagian. Lalu kita sisihkan. Lanjut kita potong-potong daun bawang untuk size-nya sekitar 2 cm. Dan terakhir kita potong tomat. Dan tomat yang sudah dipotong tadi. Lalu kita tutup. Lalu kita blend sampai harum.
Oke, bumbu sudah halus, kita sisihkan. Bumbu halusnya sudah jadi, kita cek airnya. Oke, airnya sudah mendidih. Kita masukkan minyak sekitar 1 sendok makan supaya spagettinya tidak lengket. Dan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lalu kita masukkan spaghetti atau pastanya ya. Biarkan agak sedikit lagi. Jangan lupa diaduk ya, biar matangnya merata. Untuk memasak spagettinya membutuhkan waktu 7-10 menit ya. Jangan lupa sekali-sekali diaduk. Oke, sudah 10 menit, kita cek ya. Pastanya sudah matang, kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, sekarang kita buat bumbunya. Seperti biasa, kita panaskan dulu minyaknya. Untuk menumis bumbunya, saya menggunakan 4 sendok makan. Minyaknya sudah matang, kita masukkan bawang bombay, jahe, dan daun jeruknya ya. Diaduk terus sampai aromanya keluar dan bawang bombaynya matang. Aromanya sudah keluar, kita masukkan bumbu yang dihaluskan. Diaduk sampai bumbunya matang dan ready. Tanda bumbunya sudah radius atau matang itu si minyaknya sudah keluar semua ya. Itu tandanya sudah radius. Oke, kita masukkan sosis. Lalu cabenya. Kita aduk. Masak sampai sarden dan sosisnya matang ya. Sardennya sudah matang, kita masukkan bumbu-bumbu lainnya ya. Pertama saya masukkan pasta tomat. Merica bubuk setengah sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh. Gula 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh. Dan jeruk lemon. Saya ambil airnya ya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, sudah tercampur rata, kita masukkan spagettinya. Aduk sampai semuanya tercampur rata ya.
dan spaghetti sadan kemanginya sudah jadi. Aroma sarden dan kemanginya tercium banget. Kita coba ya. Spagettinya itu al dente, tidak terlalu matang, tidak overcooked, masih ada teksturnya. Rasa spagettinya itu dia pedas, gurih, dan tidak bau amis. Karena tercover oleh kemangi, jahe, dan air jeruknya. Duh, segar banget. Ketiga bahan ini selain menghilangkan bau amis, juga membuat makanan menjadi harum dan segar banget. Spaghetti dengan bumbu rempah Indonesia ternyata enak banget dan cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe Good Food and Good Time bersama saya, Naumbu. Terima kasih.